lagi. Kami senang bisa jadi guide kalian di tanah Papua yang indah ini. Benar banget, Mami Sagi. Kami bakal ajak kalian merasakan pemandangan unik dan menakjubkan di sini. Mereka berdua bakal ngajak kita ngecek budaya Papua yang keren banget loh, guys. Benar, kita kan udah dengar cerita-cerita soal Papua dan senang kita bakal share semuanya sama kalian. So, jangan lupa like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan ke channel kita di Papua. Stay tune buat itu guys, bakalan seru banget. Ayo kita mulai ke pulau langsung dari Papua. Yes, well. Semuanya duduk, berikan salam hangat. Topi ini merupakan salam hangat dan lambang keselamatan dari kampung kami. Semoga kalian menjadi pendatang yang baik di sini. Thank you.
bagaimana penampilan kami? Ini orang Papua punya baju. Oh, pantesan kasih, kita sering lihat di channel lain. Baju ini gunanya baju ewek. Seperti yang kau lihat, kita ada baju kaki, tangan, dan dada. Itu semua melambangkan Papua punya burung cendrawasih. Selanjutnya, beda kakai rok rendah sebagai penutup beda punya bawah. Itu saja. Kau lupa, Kak, kita orang juga pakai mahkota cendrawasih. Yuk, Kakak, kita sudahi saja. Beta sudah lapar. Mari, Kakak, kita masuk saja untuk makan. Menunggu, Kakak. Kone adalah rumah adat tradisional Papua yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berkumpul, dan simbol penting dalam budaya suku-suku Papua. Dibuat dengan bentuk bundar dan atap kerucut dari jerami atau daun sagu. Kone juga melambangkan kedekatan masyarakat dengan alam serta ikatan sosial di antara anggota komunitasnya. Lingkaran dalam kone melambangkan siklus kehidupan dan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan roh. Nah, ini dia yang satu. Papeda adalah makanan premium dari Maluku dan Papua. Terbuat dari tepung sagu yang diperas sejak 3000 tahun silam. Cara membuatnya dengan mencampurkan air tepung sagu dan garam yang berbeda. Papeda Thank you.
Astagfirullah, kok pandai yang begini? Oh iya, itu. Coba kita sambil. Bob, Kanda, saya mengagetkan kalian. Saya lagi siap untuk ronda ini. Mereka mungkin... Mereka nggak keluar. Iya, di dalam sini. Harusnya misalnya lagi kita. Eh, tadi aku pikir mereka yang mau nyamperin ini. Oh, beda-beda skenario udah berubah. Kakak sendiri istirahat di mana? Tidak usah khawatir, kalian istirahat saja ya. Terima kasih banyak kalau untuk hari ini. Oke, boleh banget ya? Iya nih, gimana kalau kita cari angin di luar? Astagfirullah, itu apa ada yang begini? Oh iya, tuh. Coba kita samperin. Maaf, kata, saya mengagetkan kalian. Saya lagi siap untuk ronda ini. Baiknya mungkin... Oh, iya gak apa-apa. Kami minta maaf juga ya. Ya udah, yuk, Kay. Kita masuk aja. Banyak nyamuk. Ya udah, deh, ayo. Ini ngantuk banget, Kay. Gue tidur duluan ya. Yaudah, Gil. Selamat tidur ya. Gue lagi ngantuk untuk kos tadi nih. Dia tulis wajibnya itu, Bu, yang di dalam. Riwayat Sang Penakut Naga. Alkisah, di daerah Mimika, Papua, terdapat sebuah kampung yang dihuni oleh sekelompok suku Mimika. Mata pencarian penduduk tersebut adalah mangkur sagu yang telah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka setiap hari. Baik kaum laki-laki maupun perempuan, memangkur di sepanjang aliran sungai di daerah ini. Suatu hari, beberapa orang dari penduduk kampung tersebut hendak mencari sagu dengan menggunakan perahu. Selain membawa alat berupa atak dan mangkur, mereka juga membawa bekal berupa makanan dan minuman karena kegiatan mangkur sagu tersebut memerlukan waktu sekitar 2-3 hari. Setelah beberapa lama melayari sungai, tibalah mereka di suatu tempat yang banyak ditemui pohon sagu. Dengan penuh semangat, kaum laki-laki mulai menebang pohon sagu yang bisa diambil sekitarnya. Setelah mereka, pohon sagu itu mereka teliti untuk mendapatkan biji sagu yang berada di dalamnya. Setelah itu, sagu-sagu yang sudah siap dimasak tersebut mereka masukkan ke dalam wadah yang disebut tumang, yaitu keranjang yang terbuat dari rotan. Setelah menaikkan tumang ke atas perahu, rombongan itu pun berlayar menyusuri sungai untuk kembali ke perkampungan. Saat perahu yang mereka tumpang melewati sungai di dataran tanah Namibia, tiba-tiba seekor naga muncul dan menyerang mereka. Hanya sekali kibas, ekor naga itu mampu menghancurkan perahu itu hingga berkeping-keping. Tak ada apa-apa, kecuali seorang perempuan yang sedang hamil dapat menyelamatkan diri. Kebetulan, perempuan yang sedang hamil itu mampu meraih satu kepingan perahu yang telah hancur untuk dijadikan belakang.
lambung hingga dapat sampai ke tepi sungai dan melarikan diri masuk ke dalam hutan. Suatu hari, dengan susah payah, perempuan itu berjuang melahirkan seorang diri. Atas kuasa Tuhan, ia berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan diberinya nama Biwa. Kini, perempuan itu tidak lagi kesepian tinggal di hutan tersebut. Ia merawat dan membesarkan Biwa dengan penuh kasih sayang. Saat Biwa tumbuh menjadi remaja, ia mengajarinya berbagai ilmu seperti tanaman, menangkap binatang, dan membuat api. Selain itu, ia juga mengajari Biwa bermain kipas hingga mahir memainkan alat musik tersebut. Beberapa tahun kemudian, Biwa telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan, kuat, dan gagah perkasa. Setiap hari, ia membantu ibunya mencari lauk dengan memancing ikan di sungai. Ia membantu ibunya membuat sebuah rumah sederhana yang disebut dengan honai, yaitu rumah adat masyarakat Papua. Suatu hari, Biwa baru saja pulang dari memancing di sungai dengan beberapa ekor ikan besar. Setiba di depan rumahnya, ia menangkap ikan hasil tangkapannya itu di tanah seraya berteriak memanggil ibunya. Mama, mama, keluar lihat. Biwa bawa ikan yang besar-besar. Teriak Biwa. Mendengar teriakan itu, ibunya pun keluar dari dalam rumah seraya bertanya. Dari mana kau dapatkan itu anakku? Tadi Biwa memancingnya di sebuah sungai yang dalam. Sungai itu banyak sekali ikannya dan pemandangan di sekitarnya amat indah. Ungkap Biwa. Kalau mau menengok, besok Biwa akan tunjukkan tempat itu. Sang ibu menerima ajakan Biwa. Keesokan hari, berangkatlah mereka ke sungai yang dimaksud. Langkah terkejutnya ibu Biwa saat tiba di sungai itu. Ia langsung teringat kepada almarhum suaminya. Biwa, anakku, kau tahu tidak, ayahku bisa bilang keluarga dan teman-teman mama mati di sungai ini gara-gara diserang oleh seekor naga. Ungkap sang ibu mengenang masa lalunya yang amat memilukan hati. Mendengar kisah sedih ibunya, Biwa bertekad untuk membinasakan naga itu. Namun, sang ibu mencegahnya. Tapi Biwa, naga itu sangat ganas. Cegah ibunya. Tidak mama, bukankah mama yang sudah ajari Biwa segala macam ilmu? Dengan ilmu itu, Biwa akan membinasakan naga yang menghilangkan nyawa papa. Tegas Biwa. Sang ibu tidak mampu membendung tekad keras Biwa. Sebelum melaksanakan tekadnya, Biwa bersama ibunya pulang ke rumah untuk menyiapkan semua senjata yang diperlukan. Setelah menyiapkan tombak, golok, dan panahnya, Biwa berpamitan kepada ibunya untuk mencari sarang naga itu di sekitar sungai. Hati-hati anakku, ujar ibunya. Mama, jawab Biwa seraya meninggalkan ibunya. Setiba di tepi sungai, Biwa melihat sebuah gua yang diduga sebagai tempat persembunyian naga itu. Aku yakin, naga itu pasti bersembunyi di dalam gua ini. Gumam Biwa. Dengan langkah perlahan-lahan, Biwa mendekati gua itu. Sesampai di depan gua, ia segera mengambil pipa yang diselipkan di pinggangnya, lalu meniupnya untuk memancing naga. Alunan musik pipa yang dimainkan Biwa benar-benar menarik perhatian sang naga. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh dari dalam gua itu, sang naga bersarang. Ia pun segera bersiap-siap dengan golok di genggamannya untuk berjaga-jaga kalau naga datang menyerangnya. Ternyata benar, tak lama berselang, kepala naga menyerang. Tanpa berpikir panjang, Biwa segera melempar tombaknya ke arah naga itu dan berhasil melukainya. Meskipun terluka parah, tapi itu masih terlihat ganas. Maka, sebelum naga itu menyerangnya, Biwa segera mencabut golok yang terselip di pinggangnya. Biwa seraya memenggal kepala naga itu hingga nyaris putus. Tak ayal, naga itu jatuh. Melihat hal itu, Biwa cepat-cepat menimbun tubuh naga itu dengan bebatuan. Setelah memastikan naga itu benar-benar telah mati, ia pun segera pulang ke rumahnya untuk memberitahukan keberhasilannya membinasakan naga itu kepada ibunya. Betapa senangnya hati sang ibu mendengar berita gembira tersebut. Naga telah menerima hukumannya. Ini hati mama sudah lega. Esok hari, Biwa akan membuat sebuah perahu, lalu
lalu kita terlibat di perkampungan. Keesokan harinya, Biwa pun membuat sebuah perahu kecil yang cukup ditumpangi mereka berdua. Dalam beberapa hari, perahu itu pun selesai dibuatnya dan siap untuk digunakan. Akhirnya, dengan perahu itu, Biwa bersama ibunya berlayar melalui sungai menuju ke tanah kelahiran ibunya. Setiba di perkampungan, mereka disambut dengan gembira oleh penduduk setempat. Untuk merayakan keberhasilan Biwan sebagai pahlawan yang telah menaklukkan tenaga itu, mereka pun mengadakan pesta yang meriah. Aduh, ada apa nih, Gil? Kakak, Os! Itu di luar ada siapa, deh? Miss, kita sudah menunggu dari tadi banyak orang lagi dalam gelombang. Kakak! Hei, ada apa ini? Loh, kalian nanya apa belum siap? Loh, memangnya kita mau kemana? Sudahlah, siap saja sana! Oke, Kak, kami siap-siap dulu. Ya, sudah, cepat! Yang putih apa yang putih? Di mana ya kak? Ini salah satu tempat paling ikonik di Papua dengan keindahan alam bawah laut yang tak tertandingi. Wah, mind-blowing banget sih. Sebenarnya ini lebih bagus daripada foto-foto yang gue lihat di sosmed. Oke, satu, dua, tiga. Nah, jadi ini guys penampakan dari empat. Lihat nih, sampai-sampai sifatnya dipandu bawah pemandangan di sini. Objek wisata yang didatangi ini adalah kepulauan Tenggelempat. Kepulauan ini terdiri dari 4 pulau besar yaitu Pulau Legio, Batanta, Salawati, dan Misol, dan 1847 pulau-pulau kecil lainnya. Nah, nama Raja Empat sendiri yakni berasal dari legenda masyarakat setempat yang percaya bahwa zaman dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan 7 telur. 4 telur tersebut menetas sendiri raja-raja yang berkuasa di 4 pulau utama. Persisnya tiga lainnya, satu menjadi batu, satu menjadi wanita, dan satu lagi menjadi makhluk lain. Karena menurut dan Raja Empat ialah sekitar 75%. Teman-teman, kalian lagi main apa sih? Kakak ini nanti, kalian lagi main opa. Oh, ini kami sama ini kami punya permainan namanya patah kaleng kakak. Menarik banget deh, kita boleh bermain gak? Oh, boleh, silakan kakak. Baik, dia mau coba permainan patah kaleng ini karena kakak banget. Gimana nih cara mainnya? Permainan kakak kaleng ini sama kayak permainan luar biasa, tapi kakak kaleng ini kita harus menentukan kaleng yang sudah.
Memang beberapa kali masih komentar ya. Ya sudah, mari kita Kita akan mengambil dari kampung kami tercinta. Dia, mulai kameranya lagi, dia. Nawarin saya. Tega makan begini hidup.